siapa yang tidak kenal dengan komedian Eli Sugigi? Ternyata drama perseteruan antara Eli Sugigi dan Irfan S. Bastian sampai saat ini masih belum menemukan titik temu. Seperti yang dilansir media online, tanggal 24 April tahun 2019 pasalnya, lewat sebuah akun Instagram masing-masing, keduanya sampai saat ini masih terlihat saling sindir. Meskipun kini, Irfan S. Bastian diketahui telah memiliki gandengan baru, yaitu Irma Darmawangsa. Baru-baru ini telah beredar sebuah video dari akun gosip Instagram @makrumpita. Dalam video tersebut di mana Eli Sugigi mengaku bahwa dirinya pernah disentuh oleh Irfan S. Bastian ketika masih bersama. Sebelum Irfan sama Irma kan sama Ratna Pradita dulu jalan. Nginep di Hotel Bandung, minta duit Ratna Pradita katanya untuk beli baju, itu aku dengar. Sama Ratna nggak jadi akhirnya sama Irma, sindir Eli Sugigi. Tidak hanya itu, lebih lanjut, Eli juga kembali menyindir soal kabar Irfan yang tak mengakui hubungan pacaran dengannya. Dia pernah nyentuh aku 2 kali. Kalau emang lo nggak pernah ada perasaan sama gue, lo nggak mungkin nyentuh gue, terang Eli Sugigi. Tentu saja melihat pengakuan dari Eli Sugigi, netizen ramai-ramai memberikan komentarnya. Bahkan ada netizen yang memberikan peringatan kepada Eli Sugigi bahwa hal tersebut merupakan aib yang tidak boleh diumbar ke siapapun.